Berikutnya, usai digeledah oleh Kejagung, rumah mewah milik mantan pejabat Mahkamah Agung Muzaroff Rikar di Senayan, Jakarta Selatan nampak sepi. Meski demikian, hingga saat ini rumah ini tidak disegel untuk kepentingan penyidikan. Di rumah mewah 3 lantai di Jalan Senayan nomor 6 dan 8 Jakarta Selatan ini, penyidik Kejagung mendapati logam mulia seberat 51 kg dan uang tunai dalam berbagai mata uang senilai 920 miliar. Penggeledahan rumah dilakukan setelah penyelidikan aliran dana dari pengacara dan 3 hakim PN Surabaya yang memvonis bebas terpidana Ronald Tanur dalam kasus tewasnya sang kekasih, Dini Sera Afrianti. Barang bukti uang dan logam mulia total 1 triliun tersebut diakui oleh Zaroff hasil jual beli kasus selama 10 tahun saat menjabat di Mahkamah Agung. Artinya, setiap hari Zaroff mendapatkan uang rata-rata sebesar 274 juta rupiah.